Hamparan kebun tomat ini tak akan jadi uang jika John Tubani tak berinovasi. Dia harus memutar otak agar tomat hasil panennya bisa sampai ke pembeli. Dengan menggunakan media sosial, dia akhirnya bisa langsung berinteraksi dengan pembeli. Harganya pun lebih murah karena pembeli membeli langsung dari hasil kebun John Tubani di Belu, Nusa Tenggara Timur. Baik, kebetulan sekarang ini di era digital, jadi memang semuanya dimudahkan kalau lewat handphone. Ya, jadi saya membuat story, membuat status untuk menjual tomat murah langsung dipetik di kebun dengan 1 kilo 10.000. Dan kemudian ada yang tidak mau ke kebun juga karena takut keluar rumah, dan memang sesungguhnya kenyataan harus kita di rumah, jadi kami mengantisipasinya dengan langsung mengunjungi pembeli di rumah masing-masing. Jadi mereka pesan 1 atau 2 kilo, kami langsung hantar ke rumah. Dengan tetap tidak bersentuhan, transaksinya ya jujur bahwa lewat uang, dan sekali lagi bahwa kami...